mengucapkan selamat datang dan selamat malam dalam acara pembukaan perdana. Pelatihan bela negara di Badan Pengembangan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pertanyaan ini diselenggarakan selama 5 hari efektif yang dimulai pada hari ini tanggal 26 Januari tahun 2020 dan insya Allah berakhir pada tanggal 30 Januari 2020. Pelatihan bela negara ini rencananya akan diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari Badan Pengembangan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini saya hormati pada beberapa ini, sekaligus juga satu di antara empat wisesa. Jadi kalau bela negara itu sebetulnya ajar bukan tidak sebatas masyarakat, adalah wisesa. Jadi di PPKP berhubung di kementerian juga barangkali hanya ada di PPKP yang memiliki tutor fasilitator bidang bela negara sesuai impres nomor 7 atau 8 tentang bela negara. Nah kalau mau diringkas sebenarnya bela negara ini gampang. Dalam kalimat yang pendek yang dipopulerkan oleh Robert F. John Kennedy ya. Dalam bahasa kitanya, jangan tanya apa yang sudah diberikan negara untuk Anda, ditanyalah apa yang Anda sudah berikan kepada negara. Nah kalau dalam versi lokalnya, nah ini terutama yang lanjut ngaji, cek fatwanya Hasyim Asy'ari tentang filosofi Nahdlatul Ulama. Jadi ada watannya apa gitu ya, bahwa cinta negara dan tanah air itu adalah bagian dari negara. Jadi Bapak Ibu sekalian dari sini untuk mendapatkan materi bela negara dan juga bagian dari ibadah. Barangkali itu yang bisa saya beri di dalam agenda pembukaan, nanti lebih dalamnya kita bisa sambil bersuci. Mudah-mudahan ini memberi kekuatan kita semua ya. Dan marilah bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan bela negara lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dengan resmi kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.